Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy fama yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Lan fis samalaha wallahu samiul alim. Sadaqallahu aladzim. Kemarin saya tuntut syahadat juga, dan itu pria. Lalu saya jabat tangannya, karena ini wanita tidak ada jabat tangan. Ini hanya tuntunan pengucapan. Saya mohon maaf sebelumnya, Kainama mohon maaf buat kedua bersaudara ini. Kainama akan sebutkan namanya. Setiap Kainama tuntun syahadat, Kainama sebutkan namanya. Kenapa? Karena Kainama selalu percaya kepada ayat suci Al-Quran. Tanazzalul malaikat waruhu fi abidni rabbihim min kulli amr. Setiap kali kita ada di rumah Allah, setiap kali kita bercakap-cakap dengan orang dalam wawasan firman Allah, maka langit penuh dengan malaikatnya. Dan setiap ucapan yang keluar itu diambil. Diambil oleh malaikat dan dibawa kepada Tuhannya di dalam pekerjaannya. Kuli amr. Maka insya Allah saya sebutkan namamu berdua. Supaya malaikat mengambil namamu berdua. Dan dilaporkan kepada pemilik langit dan bumi ini. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah namamu dilaporkan kepada seorang yang sangat mulia. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basudara semua, dua orang. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu bukan sekedar ucapan, tapi apa? Semua dosa-dosamu berdua hari ini sampai dari engkau lahir dihapuskan dan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ustaz di belakang, kalau saya salah silakan salahkan. Ayo, ada yang berani salahkan enggak? Bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dosa-dosanya dilupakan Allah. Engkau berdua menjadi manusia yang baru, bagaikan bayi lagi. Tagal itu jaga diri baik-baik, jangan sampai bikin salah lagi. Rugi engkau ketika engkau bersyahadat tapi engkau bikin dosa. Rugi. Kenapa? Karena engkau telah dipulihkan. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Catholic. Kristen ini siapa? Diana. Diana, engkau Kristen? Engkau tahu yang Ustaz Kei ucapan barusan? Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Itu bukan ayat Al-Quran. Itu ayat Bible. Lalu kenapa Kainama berani ucapkan di tengah persyahadatan? Karena ayat itu diucapkan oleh seorang yang memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Ustaz Kei berani ucapkan. Habis pulang dari sini nanti pulang usahakan bagaimana caranya supaya mandi besar. Sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi. Dan biasakan kalau melakukan yang baik semua awali dengan yang kanan. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Keluar baru kaki kanan. Itu bedanya Islam. Segala sesuatu diatur supaya hidup kita teratur, bukan cuma di hadapan manusia tapi di hadapan Allah. Sampai gunting kuku diatur. Sampai minum, tidur, bangun tidur, tarik napas diatur. Karena kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah. Jadi kepada bapak-bapak atau para ustaz, para pria-pria, jangan sembarang-sembarang bilang aku mau kawin lagi karena sunnah Rasulullah. Utung kuku sah diatur, apalagi mau merit ulang. Jangan sembarang lah ya. Kalau mau kawin lagi tolong konsultasi dulu sama ustaz imam masjid. Ya, imam masjid konsultasi. Saudaraku, mas saudara, Arnita Anna Bullahari. Panggil siapa? Anita. 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 Anita baik. Lalu Diana Manumpil. Diana, panggil. Diana. Anita, Diana. Hari ini engkau tidak pindah agama. Kalau ada orang yang bicara di luar, "Hei, kau pindah agama ya? Kau masuk Islam?" Jangan dengar. Bilang dia, "Maaf ya, engkau salah kawan." Bilang ya, engkau salah. Kalau bilang Diana dan Anita itu pindah agama, keluar dari agama yang lama masuk Islam. Salah, bilang dia salah.
Sekali lagi salah. Kenapa? Engkau tidak pernah keluar dari agamamu. Engkau tidak pernah pindah agama. Engkau tidak pernah masuk agama Islam. Agama Islam bukan rumah kontrakan, bukan tempat kos. Keluar masuk tidak penghinaan terhadap Islam. Engkau pulang kepada cintanya Allah yang memang adalah fitrah berdua. Engkau pulang bukan keluar. Engkau pulang ke dalam kebenaran yang sejati. Namanya rahmatan lil alamin. Ini keluargamu semua nih, sambut engkau pulang ke rumah nih. Ini lihat. Baik. Kalau engkau pindah agama, tidak akan begini urusannya. Tidak akan pernah ada yang seperti ini. Tapi katong semua ini di dalam rumah ini, sambut pardua basudara ini. Karena dia pulang ke rumah kita malam ini. Allah. Jadi semua punya tanggung jawab. Semua kecil besar, tua muda, perempuan, laki-laki di sini yang menyaksikan dua basudara ini syahadat. Hei, kamu orang punya tanggung jawab. Nanti mati ditanya, apa yang sudah kau ajarkan buat berdua ini? Walaupun cuma satu huruf alif. Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab para imam. Ini tanggung jawab semua basudara. Kalau nanti ketemu lagi, entah sama saya Kainama, entah sama Ustaz Ipuk, entah sama Ustaz Haris, entah sama Ustaz Rizal, entah sama siapapun, samperin, datangi. Ustaz, engkau harus ajarkan aku satu hal, karena engkau punya utang kepada aku satu hal. Basudara semua siap untuk jadi saksi? Insyaallah. Bismillah. Kita mulai dari Nita. Arnita Ana Bulahari. Boleh pegang mic? Ikuti kata-kata Ustaz K. Jangan terlalu cepat, yang penting bisa didengar oleh basudara semua. Karena mereka adalah saksi di dunia wal akhirah. Baik. Arnita Ana Bulahari. Ikuti kata-kata Ustaz K, jangan terlalu cepat. Yang penting bisa dijelas didengar oleh basudara semua di sini, keluarga besarmu yang menyambut Nita pulang ke rumah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashadu. Anna. Ilah. Illallah. Wa ashadu. Bukan asya. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Ashadu. Allah. Ilaha illallah. Wa ashadu. Ana. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Arnita Ana Bulahari. Ustaz K mau tanya sama kamu malam ini. Tapi Ustaz K ingin agar kamu jawab Ustaz K dari lubuk hatimu yang paling dalam. Hari ini, setelah tadi Ana ikutin kata-kata Ustaz K, jam 21 lewat, agamamu apa? Muslim. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Silakan diberikan kepada saudara. Jadi ini namanya adalah Diana Manumpil. Barang. Semoga air matanya Nita malam ini adalah air mata bahagia. Amin. Karena engkau dipulihkan menjadi yang baru. Amin. Ya. Sekarang Diana.
itu ikutin kata-kata Ustaz Kiai. Tidak terlalu cepat tidak apa-apa. Yang penting jelas terdengar ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ini anak udah siap ini. Ini hatinya kuat banget ini anak. Luar biasa. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Ana. Ana. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Diana menumpil aku mau tanya. Sekarang agamamu apa? Muslim. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Fadil ya Ustaz. Allah. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yugafirin, wa wa'idah wajidah. Alhamdulillah, Allahumma ya aziz ya muqallibal qulub, sabbit qulubina, sabbit qulubina, wa qulubi zawjina wa ahlina wa dhurriyyatina, amin ya Allah, sabbit lana din al-islam wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer, you forgot that He is there. Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say His name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling you. When you find yourself confused, alone, rejected or abused, He sees when you're in distress. Truly His name puts hearts at rest. 2 tahun saya tidak ke gereja karena merasa kalau pergi beribadah seperti saya kosong gitu Pak. Jadi kadang apa yang saya cari di sana itu jadi seperti membuat saya nggak mau lagi. Jadi bingung gitu. Banyak dari situ mulai saya melihat teman-teman, melihat saudara-saudara saya di sekitar mereka sholat.
melihat mereka bagaimana tata cara mereka beribadah, sangat khusyuk, sangat benar-benar menghargai, menghormati Tuhannya. Niat sendiri. Niat sendiri. Orang tua sudah tahu. So tahu di mana sekarang orang tua? Di rumah, di semua. Di rumah. Tidak ada masalah dengan orang tua. Memang sih orang tua tidak kasih, cuma karena kita so yakin, so lama, suka mau ikut, tak ikut. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon. Harapannya, iya, harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insya Allah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan iya, ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insya Allah harapan insya Allah. Kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini. Dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren apa sentral mualaf di Kota Manado. Ya, insya Allah, ya, kan? Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah. Dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara. Dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin, muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajah